إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى المعلمين شؤون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعده اللهم علينا سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين اللهم بارك لنا فيما بقي رمضان قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون صدق الله العظيم Surah Al-Anbiya ayat pertama dan ayat yang kedua. Saya hormati Tuan Nadhir, Tuan Imam dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, Muslimin Muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang pertama dan buat selama-lamanya, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurnia serta inayah daripada Allah pada pagi ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masa yang sama, sama ada kita sedar ataupun tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun memakbulkan segala permintaan yang kita minta kepada Allah sejak daripada beberapa bulan yang lepas untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Maka hari ini alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun mempertemukan kepada kita dengan bulan Ramadan. Maka marilah sama-sama kita mengambil kesempatan di dalam bulan yang mulia ini untuk sama-sama kita melipat kali gandakan amalan kita untuk menjadi bekalan supaya kita menjadi di antara hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa dan mendapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala cerita di dalam surah Al-Anbiya ayat pertama dan ayat yang kedua yang saya baca sebentar tadi, Allah Ta'ala cerita kepada kita bagaimana perangai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana mereka hidup ketika mana yang disebut sebagai akhir zaman. Allah Ta'ala kata, hey Muhammad, kamu cerita dekat umat kamu apa yang Allah Ta'ala suruh Nabi sampaikan kepada kita. Allah Ta'ala nak cerita tentang perihal umat manusia ketika ini. Maka kata Allah, iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Ramai di kalangan umat manusia yang hari ini bila mereka hidup di atas muka bumi Allah, apabila sudah pun semakin hampir dengan saat kematian mereka, lalu kata Allah, wahum fi ghaflatin mu'ridun. Apa yang sayangnya ketika itu mereka ini semakin lalai dan semakin jauh daripada Allah. Siapakah golongan umat manusia yang dekat dengan nak mati rupanya makin jauh dengan Allah? Maka kata Allah, ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim. Iaitu satu golongan umat manusia ketika mana mereka hidup di atas muka bumi Allah,
golongan ini Allah Ta'ala berikan segala peringatan kepada mereka. Allah Ta'ala berikan Al-Quran kepada mereka. Allah Ta'ala utuskan Nabi dan juga Rasul kepada mereka. Allah Ta'ala berikan para alim ulama, dan Allah Ta'ala berikan segala panduan ketika mana mereka hidup di atas muka bumi Allah. Lalu kata Allah, bila mana mereka ini menerima Al-Quran, bila mana mereka ini menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala kebenaran yang datang kepada mereka, kata Allah, illastama'u, mereka dengar, mereka tak lawan, bahkan mereka mengakui tentang kebenaran tersebut. Bila Nabi baca ayat ini kepada para sahabat, maka para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, takkan golongan umat manusia dihidup di akhir zaman, yang hidup di atas muka bumi Allah, bila mereka ini menerima Al-Quran, mereka ini mengakui segala kebenaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, takkan orang yang macam ni bila dekat dengan saat kematian lagi mereka jauh daripada Allah? Sepatutnya orang yang lawan Quran, yang semakin dekat nak mati, semakin jauh daripada Allah. Sepatutnya orang yang lawan Nabi, yang lawan Rasul, mereka ini semakin dekat dengan saat kematian, semakin jauh daripada Allah. Tapi sebab apa di dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut illastama'u, bila kebenaran datang kepada mereka, mereka tak lawan, bahkan mereka dengar. Maka kata Ibnu Katsir, ayat ini Allah Ta'ala turunkan khas kepada umat manusia yang hari ini bila kita tanya mereka beriman ataupun tidak, di mulut 24 jam sebut beriman. Ayat ini Allah Ta'ala turunkan kepada golongan umat manusia yang hari ini kita tanya mereka Islam ataupun tidak, di mulut mereka 24 jam sebut kata mereka Islam. Walaupun hakikatnya di awal permulaan ayat tadi Allah Ta'ala sebut ramai di kalangan umat manusia, Allah Ta'ala umum. Rupanya ayat ini Allah Ta'ala nak turunkan khas kepada golongan manusia yang beriman, yang Islam, yang bertakwa kepada Allah. Siapakah golongan manusia yang beriman, yang Islam, yang hidup di atas muka bumi Allah, rupanya dekat nak mati, lagi jauh daripada Allah? Jawapan dia kita. Ayat ni Allah Ta'ala tak turun kepada orang kafir. Sebab orang kafir ni kita maklum dah, Al-Quran turun kepada mereka, mereka lawan Al-Quran. Orang kafir ni kita maklum dah, bila Allah Ta'ala utuskan Nabi dan Rasul kepada mereka, mereka lawan segala yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Orang kafir ni kita maklum dah, bila mana Allah Ta'ala memberikan segala kebenaran kepada mereka, mereka ini mendustakan tentang kebenaran tersebut. Maka kata Ibnu Katsir, ayat ini Allah Ta'ala tujukan kepada manusia yang beriman, yang hidup di atas muka bumi Allah. Rupanya ada juga golongan yang mengakui tentang kebenaran Al-Quran tapi dekat nak mati, makin jauh daripada Allah. Ada, Allah Ta'ala sebut. Sebab apa mereka jadi gitu? Di hujung ayat ini kata Allah, Allah Ta'ala jawab dalam keadaan mereka mengakui kebenaran Al-Quran, dalam keadaan mereka mengakui tentang kebenaran Nabi dan juga Rasul. Akan tetapi kata Allah, wahum yal'abun, yang sayangnya ketika itu mereka mempermain-mainkan apa yang telah datang kepada mereka. Bahasa mudah hari ini Allah Ta'ala nak cerita umat manusia yang hidup di akhir zaman pandai mengaku tapi tak nak ikut.
Hari ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, aqimus salat. Allah Ta'ala kata, hey umat manusia, hidup di atas muka bumi Allah, kamu kena salat, kamu kena sembahyang. Ni Quran sebut ni. Quran kata kalau tak sembahyang, esok mati masuk neraka. Maka kita percaya ataupun kita beriman dengan Al-Quran ataupun tidak. Kita beriman. Nabi pula kata, hey umat manusia, hari ini hidup di atas muka bumi Allah, kamu kena sembahyang. Bukan setakat Nabi suruh sembahyang. Nabi kata, hari ini nak sembahyang, sehari kena 5 waktu. Sebab benda ni lah yang Nabi buat turun di dalam kisah Isra' wal Mi'raj. Nabi pergi naik, Nabi buat turun solat. Maka Nabi kata, solatlah, sembahyanglah. Golongan yang solat dia tak cukup, Nabi suruh 5, dia buat 4. Nabi suruh buat 5, dia solat 3. Maka Nabi kata golongan ini diibaratkan sebagai golongan umat manusia yang meruntuhkan agama mereka. Ni Nabi sebut, Nabi kata faqad hadamatin. Ni golongan yang suka tinggal mayang. Maka golongan yang meruntuhkan agama mereka sendiri, golongan ini bila mana mereka dikembalikan kepada Allah, jawapan dia dalam neraka lah mereka, wal'iyadz billah. Maka hari ini kita beriman ataupun tidak dengan apa yang Nabi sebut. Kita beriman, kita tak lawan. Tadi yang Quran sebut pun kita beriman, kita tak lawan. Tapi hari ini adakah kita ikut Quran? Quran suruh solat, hari ni ada yang kita tinggal solat. Nabi suruh solat 5 waktu hari ni, kita mengaku kalau tak cukup nanti balik mati masuk neraka. Tapi hari ni kita solat sehari berapa waktu? Quran sebut dah, hari ni hidup di atas dunia, jangan buat maksiat. Kamu buat maksiat, balik masuk neraka. Kita mengaku, kita beriman. Illa istama'u, kita dengar. Tapi hari ini berapa ramai di kalangan kita dalam keadaan kita mengakui kebenaran Al-Quran, tapi hari ini hidup di atas muka bumi Allah, tetap juga dia buat maksiat. Quran kata tutuplah aurat. Nabi pun suruh tutup aurat. Golongan yang tak tutup aurat, esok balik masuk neraka Allah. Kita beriman ataupun tidak? Jawapan dia beriman. Tapi hari ini berapa ramai di kalangan umat manusia, mulut dia mengaku kata dia beriman dan apa yang Quran sebut tu betul, tapi hari ini aurat tak tutup juga. Inilah golongan umat manusia yang Allah Ta'ala sebut pandai mengaku, akan tetapi wahum yal'abun, yang sayangnya mereka ini mempermain-mainkan segala kebenaran yang datang kepada mereka. Maka muslimin muslimah, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, sebab tu hari ni bila mana Allah Ta'ala sebut ayat ni, cuba kita duduk, kita muhasabah apa yang Allah Ta'ala sebut ni berlaku ataupun tidak dalam diri kita. Kalau benda ni berlaku di dalam diri kita, adakah kita menjadi golongan umat manusia yang bertakwa kepada Allah? Sedangkan kita ni tiap-tiap kali solat minta doa kepada Allah. Kan kita duk baca ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah Ta'ala, tolong tunjuk kepada kami jalan yang lurus. Wahai Allah Ta'ala, hari ini kami nak minta kepada kamu, kamu tolonglah cerita kepada kami, tolonglah pimpin kami, kami nak duduk di atas jalan yang betul. Tiap-tiap rakaat minta kepada Allah.
Tak cukup dengan minta terang pula kepada Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang betul ini adalah jalan golongan umat-umat manusia yang engkau berikan nikmat ke atas mereka. Minta pula kepada Allah. Ghairil maghdubi alaihim, wahai Allah Ta'ala, kami tak nak jalan yang engkau murkai ke atas mereka. Waladhalin, ya Allah, kami tak nak juga jalan-jalan golongan manusia yang engkau menyesatkan mereka. Pandai minta kepada Allah. Tapi hari ini Allah Ta'ala sebut, hei umat manusia, kalau kamu nak duduk di atas jalan yang betul, kalau hari ini kamu nak jalan golongan manusia, ya Allah Ta'ala bagi nikmat. Kalau hari ini kamu tak nak duduk bersama golongan, ya Allah Ta'ala murka. Kalau hari ini kamu tak nak jadi golongan umat manusia yang sesat, maka hari ini kamu ikutlah Quran. Dalam keadaan kita minta kepada Allah, tak nak sesat, nak Allah Ta'ala bagi nikmat, tapi hari ini kita ikut ataupun tidak Quran. Macam orang naik gunung. Orang nak naik gunung ni, dia tak pernah naik, dia kena pakai orang. Dia kena ajak orang yang biasa naik gunung. Kan bahasa kita hari ni, kita panggil maling gunung. Bila minta tolong dia, kita pun katalah ke dia, janganlah naik laju sangat, takut kan kita tertinggal, sesak pula. Maka kita kata tolonglah, bawa kita sampai ke puncak tu, sampai ke hujung, sampai ke penamat, bawa kita dalam keadaan jalan yang elok. Maka dia pesan kepada kita, kalaulah kejap lagi naik tertinggal, nak sampai satu tempat yang kita nak jumpa tu, dia kata ikutlah peta. Maka dia pun bagi peta kepada kita. Tapi malangnya kita ni, bila dah sesak pada waktu tersebut, peta yang orang tu bagi kepada kita tu, kita tak nak guna. Sedangkan orang tu dah bagi tahu dah, kalau tak nak sesak, kena ikut peta. Agak-agak nak jadi apa dengan kita waktu tu? Ini yang berlaku kepada umat manusia. Sebab itulah Allah Ta'ala datangkan bulan Ramadhan. Nah, Allah Ta'ala nak tengok sejauh mana kita beriman kepada Allah, sejauh mana kita bertakwa kepada Allah. Dan dalam bulan Ramadhan, Allah Ta'ala turunkan kepada umat manusia yang disebut sebagai Al-Quran. Nah, tujuan dia Allah Ta'ala nak tengok tu ya. Kan Allah Ta'ala sebut, nah, dalam surah ataupun di dalam ayat pensyariatan puasa dalam bulan Ramadhan, Al-Baqarah 183. Saya tak cadang dah nak baca ayat ni pagi ni. Sebab apa? Masuk 21 Ramadhan, 21 ustaz dah duk baca ayat sama. Bukan tak bagus, baguslah baca ayat yang sama, peringatan untuk kita. Nak cerita kata, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang ada depan saya ni, pakak boleh hafal belakang dah ayat ni. Jangan kata bulan Ramadhan, daripada Rejak lagi ustaz duk baca dah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Siapa hari ni ya? Boleh hafal dah kita. Cumanya kita nak tengok sebab apa ayat ini Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan selepas kamu keluar daripada bulan Ramadhan, kamu menjadi golongan manusia yang bertakwa kepada Allah. Tak ada ayat lain dah ke Allah Ta'ala nak letak? Bahasa mudah kita hari ni banyak lagi la'allakum dalam Quran. Nah, Allah Ta'ala boleh sebut la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun, la'allakum ta'qilun. Banyak lagi la'allakum. Tapi dalam ayat pensyariatan puasa dalam bulan Ramadhan, di akhir ayat ini Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun.
Maka para sahabat pergi bertanya kepada Sayyidina Ali. Nah, kisah ni kalau kita tengok di dalam riwayat berlaku selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi ada, para sahabat ni tak payah duk fikir banyak. Bahasa mudah, waktu Nabi ada ni, para sahabat ni senang. Sebab apa? Satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi. Nabi tengok seseorang individu, Nabi tengok seorang manusia tu, Nabi dah kenal dah. Yang mana golongan manusia yang beriman, yang mana yang bertakwa kepada Allah, yang mana yang fasik, yang mana yang munafik, yang mana betul-betul nak memperjuangkan agama Allah, yang mana musuh dalam Islam, semua Nabi kenal. Tapi bila mana Nabi wafat, para sahabat pergi bertanya kepada Sayyidina Ali. Mereka bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, tolong cerita kepada kami macam mana hari ini kami nak kenal golongan umat manusia yang hidup di atas muka bumi Allah dan mereka ini bertakwa kepada Allah. Maka Sayyidina Ali kata, hey para sahabat, hari ini kalau kamu nak kenal golongan umat manusia yang bertakwa kepada Allah, cuba kamu tengok di dalam diri mereka ataupun cuba kamu muhasabah ada ataupun tidak empat perkara ini dalam diri. Maknanya hari ini kita muhasabah apa yang Sayyidina Ali sebut ni, ada dalam diri kita empat ciri ya Sayyidina Ali sebut ni, nak kenal sejauh mana kita bertakwa kepada Allah. Yang pertama kata Sayyidina Ali, al-khawfu ila rabbil jalil. Kata Sayyidina Ali, nak kenal golongan tu manusia tu, dia takut, dia bertakwa ataupun tidak kepada Allah. Bila dia hidup di atas muka bumi Allah, tambah-tambah masuk dalam bulan Ramadan. Bila dia keluar sahaja daripada bulan Ramadan, kata Sayyidina Ali, al-khawfu ila rabbil jalil, dia takut kepada Allah. Tak payah tengok Ramadan tahun ni sebab tak habis lagi. Cuba kita tengok bulan Ramadan tahun yang lalu kepada kita. Saja pagi ni saya nak ungkit, saya nak bawa balik, nak suruh ibu-ibu, ayah-ayah ni fikir. Bulan Ramadan tahun lepas, apa amalan kita tak buat? Jangan tengok lagi tahun ni, tengok tahun lepas dulu. Nah, bahasa mudah ni, masuk bulan Ramadan, semua amalan kita buat. Bermula daripada pagi bangun solat tahajudnya, solat subuh secara berjemaah, baca Al-Quran, lepas baca Al-Quran tadarus pula perkumpulan, kemudian keluar pula tolong orang buat amal soleh, dekat nak buka puasa pula bagi orang makan, malam pula jumpa orang sedekah lagi, lepas solat tarawih duduk lagi dalam masjid, niat lagi i'tikaf, tadarus pula, nak cerita kata amalan apa yang tak buat, semua amalan kita buat. Tapi adakah selepas kita keluar daripada bulan Ramadan, kita menjadi golongan manusia yang bertakwa kepada Allah? Nah, sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi. Kata Allah, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. Kata Allah, hey Muhammad, nak tak kami cerita kepada kamu? Ada satu golongan umat manusia waktu mereka hidup di atas muka bumi Allah, kamu tanyalah amalan apa yang mereka tak buat, semua amalan mereka buat. Yang sayangnya ketika mana mereka dikembalikan kepada Allah, tengok buku amalan sendiri, bil akhsarina a'mala, satu amalan pun Allah Ta'ala tak terima. Wa'ala'iyadzubillah. Sebab tu kita nak kena muhasabah. Bulan Ramadan tahun yang lalu, apa amalan kita tak buat? Semua buat. Akan tetapi keluar daripada bulan Ramadan, adakah kita menjadi golongan manusia yang bertakwa kepada Allah? Ikut terjemahan Sayyidina Ali, adakah bila kita keluar daripada bulan Ramadan, kita menjadi golongan manusia yang takut kepada Allah?
Kalau kita kata kita takut kepada Allah, Allah Ta'ala kata, hey manusia, semayanglah, solatlah. Keluar daripada bulan Ramadan tahun yang lalu sampai nak bertemu bulan Ramadan tahun ni, ada ataupun tidak yang kita lawan arahan Allah, kita tinggal solat secara sengaja. Cuba duduk fikir. Diri sendiri, sendiri tahu. Kalau ada yang kita tinggal segala arahan Allah Ta'ala dengan sengaja, adakah kita takut kepada Allah? Di mulut ni memang 24 jam sebut takut. Tu esok balik menghadap Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahim. Kata Allah, mulut ni kami tutup, kami kunci. Sebab apa? Sudah-sudah apa cakap di atas dunia. Ni jenis panggil manusia. Kalau ada lagi arahan Allah yang kita tak ikut selepas keluar daripada bulan Ramadan tahun yang lalu, maka kata Sayyidina Ali, orang tu masih lagi tidak takut kepada Allah. Bila tak takut kepada Allah, kita masih lagi belum bertakwa kepada Allah. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, bagaimana segala amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan tahun yang lalu? Cuba duduk muhasabah. Nah, sama-sama kita muhasabah, termasuk diri saya sendiri pun. Kemudian kata Sayyidina Ali, hey para sahabat, kalau hari nak kenal orang tu dia bertakwa ataupun tidak kepada Allah, bila mana dia hidup di atas muka bumi Allah, tambah-tambah dia keluar daripada bulan Ramadan. Kata Sayyidina Ali, wal amalu bitanzil, dia ikut segala apa yang Al-Quran suruh dia buat. Apa yang Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada mereka, apa yang Quran sebut, dia buat ataupun tidak. Orang yang bertakwa, dia hidup ni, dia akan ikut Quran. Hari ni Quran kata, janganlah makan benda yang haram. Kamu janganlah makan riba. Kamu kenalah tutup aurat. Janganlah buat maksiat. Cuba kita fikir balik, sejak kita keluar daripada bulan Ramadan tahun yang lalu, ada ataupun tidak kita melakukan sesuatu amalan, sesuatu perkara yang bercanggah dengan Al-Quran. Al-Quran tak bagi buat, kita buat juga. Kalau ada, adakah hari ini kita bertakwa kepada Allah? Kalau masih lagi tidak bertakwa kepada Allah, bagaimana segala amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan tahun yang lalu? Yang ketiga kata Sayyidina Ali, nak tengok orang tu bertakwa ataupun tidak kepada Allah, waridha bil qalil. Kata Sayyidina Ali, waktu dia hidup di atas muka bumi Allah, dia redha terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Allah Ta'ala bagi sikit pun dia redha, Allah Ta'ala bagi banyak pun dia redha. Bahasa mudah, bila Allah Ta'ala bagi sesuatu nikmat, Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada mereka, mereka menjadi golongan manusia yang bersyukur kepada Allah. Kalau tanya hari ni kita bersyukur ataupun tidak kepada Allah, macam biasa di mulut ni 24 jam sebut bersyukur. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan Ramadan. Sebab apa? Allah Ta'ala nak tengok kita bersyukur ataupun tidak kepada Allah. Rupanya kata ulama, memang manusia ni bila mereka berada dalam keadaan susah, cukup mudah mereka nak teringat kepada Allah. Ni standard orang yang manusia. Nah, bila dah susah baru nak teringat kepada Allah. Bila dah susah baru nak mari sembahyang. Bila dah susah baru nak mari masjid. Sebab tu kita tengok orang hak mari surau, mari masjid ni semua yang susah belaka. Maksud susah ni, kita jangan tengok susah daripada segi wang ringgit sahaja. Ada orang hak mari masjid hari ni, dia jutawan, duit dia banyak.
Tapi dia susah macam mana? Kencing mana? Nak minum ais, cawan pun payah. Dia ada sejuta, nak minum teh tarik tak boleh. Susah tu. Duit ada sejuta tapi nak minum air satu cawan pun payah. Sebab apa? Sakit wah pinggang. Susah tu. Duit ada sejuta nak makan sotong pun tak boleh. Nak makan ikan bilis pun tak boleh. Ada gaut. Tambah yang tak ada duit lagi teringat kepada Allah. Ni standard perangai umat manusia. Tapi kata ulama, manusia tu bila dia berada dalam keadaan senang, cukup cukup senang dia nak lupa kepada Allah. Apa bukti dia? Allah Ta'ala turunkan Ramadan sebagai bukti kepada kita. Sebab itulah masuk bulan Ramadan, Allah Ta'ala tak bagi makan, tak bagi minum. Bermula daripada orang azan subuh tadi ni sampai orang azan maghrib kejap lagi. Sebab apa Allah Ta'ala tak bagi makan, tak bagi minum? Salah satu dia, sebab Allah Ta'ala nak kita rasa susah, kata para alim ulama. Tak boleh makan, tak boleh minum, rasa dahaga, rasa lapar, susah tu. Tak tahulah kalau orang batu belah ni, jenis puasa, dia tak rasa lapar, dia tak rasa dahaga. Tak tanya dia puasa tak? Dia kata puasa. Lapar tak? Dia kata tak pernah rasa lapar lagi. Tanya dia puasa tak? Dia sebut puasa. Takkan sikit pun tak rasa dahaga? Dia kata tak, tak pernah rasa dahaga. Kalau ada orang batu belah yang macam tu, saya boleh buat konklusi kemungkinan ada dua benda dekat orang batu belah. Yang pertama dia kebal, yang kedua dia tak puasa. Tu ya. Orang yang puasa ni wajib dah rasa lapar, rasa dahaga. Nabi sebut dah dalam hadis. Tidak, Nabi tak cerita. Orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, dia buat amalan dalam bulan Ramadan, dia puasa tapi keluar pada bulan Ramadan, tak boleh apa? Boleh dua, al-ju' wal-atash. Boleh lapar, boleh dahaga. Sebab memang puasa ni Allah Ta'ala nak bagi kita rasa benda tu. Apa tujuan dia? Allah Ta'ala nak tengok kita teringat ataupun tidak kepada Allah. Tapi majoriti manusia hari ini bila berada dalam keadaan susah dan lapar, memang dia akan ingat kepada Allah. Sebab itulah maghrib 7.20, 6.30 dia boleh mari dah semayang. Ni bulan Ramadhan ni. 7.20 masuk maghrib, 6.30 duduk dah di masjid. Boleh tengok apa petang ni. Satu Syawal, maghrib 7.20 juga. 6.30 ada manusia dalam masjid. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 7.20 juga maghrib. 6.30 ada manusia dalam masjid. Tak ada. Sebab apa manusia mudah nak mari masjid ni bulan Ramadan ni? Sebab susah. Sebab dia tengah susah. Tengoklah petang ni. Bila dengar orang azan, waktu tu sebelum makan, walhal makanan dah ada dah depan mata. Setakat nak ambil makan, nak ambil minum, tak ada masalah. Tapi pandai pula dia teringat kepada Allah. Dengar orang azan, baca doa dulu sebelum makan. Sebab apa dia teringat kepada Allah, dia baca doa? Sebab tengah susah. Apa bukti kata ulama, manusia ni bila senang dia terlupa nak kepada Allah. Jangan kata terlupa nak bersyukur, tak ingat apa tu. Cuba kita tengok hari ni ni, nak ataupun kita teringat balik semalam. Bila kita dah makan rezeki Allah, kita dah kenyang, kita dah rasa hilang dahaga,
Kan, makan pun tak larat nak makan dah. Minum pun tak larat nak minum dah. Akhir sekali kenyang. Manusia bila kenyang lepas buka puasa ni, kita kena ingat, dia berada dalam keadaan senang lah tu. Waktu kita senang ni, semalam saya nak tanya, berapa ramai di kalangan orang batu belah ni, lepas dia makan, buka puasa, dia dah kenyang, dia angkat tangan, bersyukur kepada Allah, baca doa lepas makan, berapa ramai? Setakat nak baca doa sebelum makan, ramai. Sebab tengah susah. Bila dah senang, lepas kita makan rezeki Allah, berapa ramai yang baca doa lepas makan? Maknanya dia bersyukur kepada Allah, berapa ramai? Setara kalau yang semalam pun terlupa dah lepas makan nak bersyukur kepada Allah, agak-agak kita jadi ataupun tidak golongan manusia yang bersyukur. Tu ya. Kalau setakat sendawa tak kira. Sebab sendawa tu pukul 12 tengah hari kejap lagi sendawa pun ucap alhamdulillah juga. Sebab dah jadi adat makan dah pun. Ni cerita buat semalam. Lepas makan, kalau terlupa nak bersyukur, nak ucap alhamdulillah, nak baca doa lepas makan, agak-agak kita jadi golongan manusia yang bertakwa kepada Allah ataupun tidak. Terlupa nak bersyukur. Kata Sayyidina Ali, masih lagi tak bertakwa kepada Allah. Macam mana puasa kita hak semalam ni? Kalau yang makan hari-hari pun terlupa nak bersyukur kepada Allah, yang beli rumah seumur hidup sekali tu lagi tak bersyukur, terlupa. Tak kira lagi puasa minggu lepas bersyukur ataupun tidak kepada Allah. Tak kira lagi puasa tahun lepas. Sebab tu kita kena muhasabah. Kalau benda yang Sayyidina Ali sebut ni ada dalam diri kita sekarang ni, tolong berubah. Sebab apa? Pastikan kita keluar pada bulan Ramadan tahun ni, kita benar-benar menjadi golongan manusia yang bertakwa kepada Allah. Yang terakhir kata Sayyidina Ali, kalau kamu nak kenal orang bertakwa ataupun tidak kepada Allah, Sayyidina Ali sebut al-isti'dadu biyaumir rahim. Kata Sayyidina Ali, waktu dia hidup di atas muka bumi Allah, dia melakukan persiapan amalan yang cukup-cukup banyak semata-mata untuk dia bawa balik menghadap Allah. Kalau hari ini nak harap ikut Quran sampai kesudah tak masuk syurga. Sebab apa? 24 jam lawan Quran. Kalau hari ni nak jadi golongan manusia yang kita kata takut kepada Allah sampai kesudah tak masuk syurga, sebab apa? Tak pernah ikut pun arahan Allah. Kalau hari ni kita kata nak jadi golongan manusia yang bersyukur, nak masuk syurga Allah, jawapan dia sampai kesudah tak masuk, semalam makan rezeki Allah, terlupa dah nak bersyukur. Maka Sayyidina Ali nak cerita kepada kita betapa rahmat dan murahnya Allah Ta'ala ni kepada hamba dia. Allah Ta'ala buka lagi satu peluang. Allah Ta'ala nak juga kita masuk dalam syurga. Sungguh pun hari ni kerja lawan ni hidup di atas dunia. Yang terakhir kata Sayyidina Ali, Allah Ta'ala buka peluang untuk hari ni kita buat amal soleh banyak-banyak, buat balik menghadap Allah. Sebab tu Allah Ta'ala bagi Ramadan. Kalau masuk bulan Ramadan, tak reti juga nak buat amal soleh, tak tahu cerita kan? Ni, Nabi sebut Allah Ta'ala ikat dah iblis, Allah Ta'ala ikat dah syaitan. Kan Nabi kata, وَسُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ. Dalam satu riwayat, وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ. Masuk bulan Ramadan, iblis ni Allah Ta'ala ikat. Sebab apa? Allah Ta'ala nak bantu hari ni kita untuk banyak melakukan amal soleh. Allah Ta'ala nak tolong sampai setara tu. Bulan lain kalau tak semayang, bila orang tanya sebab apa tak semayang, boleh lagi bagi alasan, hari ni iblis banyak. Bulan lain kalau orang tanya sebab apa tak tutup aurat, boleh lagi bagi alasan, hari ni syaitan banyak. Tengok bulan Ramadan, Allah Ta'ala ikat dah, iblis tak ada, syaitan tak ada, tak tutup juga aurat dia. Kalau bulan Ramadan pun tak boleh buat, agak-agak luar bulan Ramadan dia boleh buat.
Ni betapa kasihnya Allah Ta'ala kepada kita. Sungguh pun hari ni kerja lawan Allah, Allah Ta'ala bagi bulan Ramadhan. Sebab itulah bila masuk bulan Ramadhan, Nabi bagi, Nabi cerita kepada para sahabat beberapa amalan khusus untuk nak menambahkan pahala dalam bulan Ramadhan. Sebab apa? Sebab nak buat balik masuk syurga. Kita ni harap nak masuk syurga dengan amalan. Nah, selain daripada Nabi suruh para sahabat ni berpuasa dalam bulan Ramadhan, benda yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Selain daripada Nabi suruh para sahabat ingat kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah. Yang Nabi pesan kepada para sahabat, Nabi kata, wahai para sahabat, masuk dalam bulan Ramadhan, tolonglah sedekah bagi banyak, tolonglah infak bagi banyak. Ni yang Nabi suruh. Nah, sebab apa? Nabi sendiri pun masuk dalam bulan Ramadhan, Nabi sedekah lajunya seperti angin. Kata ulama, sebab apa seperti angin yang para sahabat sebut ni? Yang pertama, sebab nak cerita kata Nabi sedekah ni laju. Angin ni kalau dia mari laju. Yang kedua, kata ulama, angin bila mana dia datang, semua pakat boleh rasa sejuk. Maknanya dalam bulan Ramadhan ni Nabi tak lokek, bila Nabi sedekah, bila Nabi infak, semua pakat boleh rasa. Dan Nabi pesan kepada para sahabat. Nabi pesan ni bukan Nabi pesan saja, Nabi baca ayat Quran. Nabi kata, mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, golongan umat manusia yang hari ini yang hidup di atas muka bumi Allah, dia banyak bersedekah, dia banyak infak ke jalan Allah. Ibnu Katsir terjemah ayat ni, golongan manusia yang dia infak ke jalan Allah sekecil-kecil benda. Nak terjemah dalam bahasa orang batu belah, hari ini waktu dia hidup di atas muka bumi Allah, dia infak, dia sedekah seringgit ni, tak payah banyak. Allah Ta'ala tak sebut pun, nak infak ke jalan Allah ni, kena infak sejuta, Allah Ta'ala tak sebut. Kena infak 200,000, 300,000, Allah Ta'ala tak sebut. Cukup memadai, kata Ibnu Katsir, sedekah sekecil-kecil benda. Saya terjemah dalam bahasa orang kita hari ni, seringgit ni. Tolonglah buat amalan ni hari-hari, tambah-tambah dalam bulan Ramadhan. Sebab apa? Yang seringgit tu, yang ikhlas pun. Bubuh dalam tabung seringgit, kejap lagi jalan, terlupa dah, kata bubuh seringgit dalam tabung. Cuba bubuh RM50 dalam tabung masjid ni. Sampai Ramadan tahun depan, teringat lagi, Ramadan tahun lepas, bagi dah RM50 dia dah. Ni perangai kita. Sebab itulah banyak sedekah. Nabi kata golongan manusia yang hari ni dia hidup di atas dunia, dia banyak infak ke jalan Allah. Allah Ta'ala sebut infak dia tu kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila, seumpama dia tanam sebiji benih, daripada biji benih tersebut keluar pula 7 cabang. Ayat ni kita maklum tak? Maknanya sedekah seringgit dapat 7. Fi kulli thumbulatin 100 habbah, daripada 7 cabang tadi ni, kata Allah Ta'ala, setiap satu cabang keluar lagi 100 benih. Bahasa mudah, 7 kali 100 dapat berapa? Macam tak bunyi. Orang batu belah ni sekolah. Dulu-dulu lah sekolah. Tanya bila. Pasal tengok mengantu. Kau dah tengok jam, ustaz ni habis lambat pagi ni. Kalau habis awal pun balik, tak boleh makan rupa tu juga. Duduk je. 5 minit lagi saya berhenti. 7 kali 100 dapat berapa? 700. Sedekah sangatnya. Ni janji Allah dalam Quran. Kita kira ni ikut ilmu hisab, ikut ilmu matematik yang kita belajar. Nak ulama' mengharuskan benda ni. Sebab apa? Sebab nak menggalakkan di kalangan orang kita ni supaya banyak bersedekah. Boleh kira. Sedekah 1 dapat 7. Kata Allah, daripada 7 tadi keluar lagi 100. Maksudnya 7 kali 100 dapat 700. Nabi kata, siapa yang melakukan amalan sunat dalam bulan Ramadhan, sedekah ni amalan sunat.
Allah Ta'ala akan melipat kali gandakan amalan yang dia buat tu, amalan sunat tu, kepada 10 kali ganda. Bahasa mudah, 700 kali 10 dapat berapa? 7,000. Sedekah seringgit lah. Sebab itulah malam 20 terakhir ni, tolonglah sedekah. Kalaulah dia rasa dia sedekah RM10, esok papa ke dana miskin, tak payah sedekah RM10, sedekah RM1 sudah. Orang batu belah ni kena cakap macam tu. Kalau kita kata sedekahlah RM1, sedekahlah RM10, siapa kesudah dia tak sedekah. Maka kita cerita, kalau takut miskin nak sedekah RM10, sedekah RM1. Ni 20 malam terakhir, tolong. Sebab apa? Tadi ni amalan sunat dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala ganda kepada 10, dah dapat 7,000. Kena pula dia pulun malam terakhir ni, nak jadi rezeki dia, dapat pula Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Siapa yang buat amal salih dalam bulan Ramadan, tiap-tiap malam dia buat ni, tiba-tiba dia dapat satu malam Allah Ta'ala nak bagi kepada dia, yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Segala amalan yang dia buat pada malam tersebut, Allah Ta'ala akan melipat kali gandakan amalan dia buat tu, lebih baik daripada 1,000 bulan. Tak payah ambil. Yang lebih baik pada 1,000 bulan tu, kata ulama, serah kepada Allah. Ambil yang paling sikit, yang paling minima, 1,000 sudah. 7,000 tadi ni, kali dengan 1,000, dapat berapa? 7 juta. Sedekah RM1 ni dapat 7 juta. Benda ni manusia tak boleh bagi, Allah Ta'ala boleh bagi. Minta maaf lah dekat orang kerja bank ni, saja saya nak tanya. Ada hari ni kita invest RM1, hujung tahun dividen bank bagi 7 juta. Ada. So, umur hidup kita ni, kerja daripada umur 11 tahun, 12 tahun, 20 tahun, sampai hari ni pencen, dalam akaun ada 7 juta. Tak ada. Jarang. Maka ini di antara amalan untuk kita nak buat balik menghadap Allah. Sedekah. Ha? Bila kita sebut macam ni, ramai orang yang duk fikir, sedekah bukan ada apa pun. Dia tak rasa langsung. Kalau hari ni kita duk sebut, Nabi duk cerita sedekah, Quran duk sebut infak, dia tak rasa apa. Maknanya, dia tengah senang tu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, orang yang jenis kita suruh infak, Allah Ta'ala suruh sedekah, Nabi pun suruh sedekah, dia buat tak reti, buat tak tahu, buat tak dengar. Kata Allah Ta'ala dalam Quran, golongan ni dia akan menyesal waktu dekat dia nak mati esok ni. Atas dunia tengah senang, memang dia tak rasa menyesal. Tak mati lagi, dekat nak mati, dia akan menyesal. Buka surah Al-Munafiqun. Apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Kata Allah, hey manusia, infaklah sesuatu benda ke jalan Allah sebelum datangnya saat kematian kamu. Tolong infak, tolong sedekah. Orang yang tak sedekah ni, bila mana malaikat maut datang kepada dia, nah dia tengok malaikat ni jenis mari waktu tu, jenis hidup tak ada amalan apa, malaikat akan mari dengan wajah seburuk-buruk malaikat. Kisah dia Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nazi'at, boleh rujuk balik. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta. Orang yang mati dalam keadaan amal soleh dia banyak ni, malaikat mari dalam wajah yang ceria, yang cantik, yang comel dan sebagainya. Wan-nashitati nashta. Orang yang banyak buat maksiat, yang banyak buat dosa, yang tak ada amalan, yang kedekut nak sedekah, malaikat mari kepada dia dalam wajah yang begitu buruk. Bila dia tengok waktu tu malaikat mari dalam wajah macam tu, apa dia sebut? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah Ta'ala, kami nak minta satu benda, tolonglah tangguh daripada saat kematian kami sekarang ni, kami tak nak mati lagi. Yang minta tangguh tu lama mana? Kata ulama, dia akan minta tangguh 10 tahun. Kalau setakat minta tangguh sehari, tak sempat nak buat amalan, tak dah nak jumpa pula Ramadan. Minta tangguh 10 tahun. Sebab apa minta tangguh? Sebab takut. Jadi dia nak buat apa minta tangguh ni? Kata Allah, fa as-saddaqa.
Dia kata, wahai Allah Ta'ala, sekiranya kami diberi lagi peluang untuk hidup di atas muka bumi, perkara yang pertama, fa'as-sadaqah, kami nak sedekah banyak-banyak. Ni orang menyesal dekat nak mati sun. Kalau tak percaya apa yang saya sebut pagi ni, ni tunggu nak mati sun. Allah Ta'ala sebutlah, fa'as-sadaqah, perkara pertama yang dia minta nak sedekah. Wa akum minas salihin, lepas sedekah baru dia nak buat amal soleh. Sebab apa dia pilih amalan sunat yang sedekah dulu ni? Sebab apa Allah Ta'ala tak sebut, sekiranya kamu bagi peluang kepada kami, kamu tangguh nyawa kami daripada kematian saat sekarang ni, kami nak sembahyang banyak-banyak, kami nak pergi haji banyak-banyak. Allah Ta'ala tak sebut itu. Yang paling mudah manusia nak buat ketika itu, dan pahala yang paling besar ganjaran dia, fa'as-sadaqah, iaitu sedekah. Tu yang mereka minta nak sedekah. Agak-agak lah waktu tu malaikat dah mari ke dia, malaikat dah tarik nyawa sekerat. Bila dia minta, dia kata nak sedekah, malaikat nak lepas balik nyawa. Pakat tak lepas dah. Walayyu akhirallahu nafsan idza jaa ajalha. Allah Ta'ala sebut dah, eh Muhammad, kamu cerita dekat umat kamu, orang macam ni Allah Ta'ala tak lepas balik dah. Nah, sama sekali Allah Ta'ala tak bagi dah peluang. Nak menyesal waktu tu, menyesal. Wallahu khabirun bima ta'malun. Hari ni kata Allah, kami dah cerita dah dalam Quran apa yang kamu tak tahu. Tak nak buat juga, tak tahu lah. Nah, maka muslimin muslimah, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, pagi ni tak boleh apa pun tak apa, tolong ambil empat ni. Nah, yang pertama saya ulang balik, takut kepada Allah. Yang kedua, ikut Quran. Yang ketiga, tolong jadi manusia yang bersyukur. Dan yang terakhir, tolonglah buat amalan sebanyak mungkin waktu kita hidup di atas dunia. Tambah-tambah dalam bulan Ramadan, untuk menjadikan bekalan kita bawa balik menghadap Allah. Dan kita mengharapkan, bila mana ada empat sifat ni dalam diri kita, tolong pastikan, kalau masih lagi tak ada, kita kena buatlah macam mana sekalipun. Lepas keluar pada bulan Ramadan tahun ni, pastikan empat perkara ni ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita menjadi golongan manusia yang bertakwa kepada Allah, dan kita balik menghadap Allah tidak lain dan tidak bukan kita mengharapkan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita satu nikmat Allah yang paling besar, yang disebut sebagai syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Cukup sekadar itu dulu yang baik daripada Allah, yang lemah pada diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan sebagainya. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Al-Fatiha. Wabillahi minash shaitanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له يا رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.